termasuk hal yang bisa membatalkan amalan jamaah sekalian adalah ketika orang merendahkan sunnah Nabi SAW dan tidak mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW. Kata Allah dalam surat Al-Hujurat, Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, wa la tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum liba' antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian lebih tinggi daripada suara Nabi SAW. Dan jangan kalian memanggil beliau sama saja ketika kalian memanggil orang lain. Kapan kalian melakukan seperti itu? Tidak berlaku adab, tidak sopan kepada Nabi SAW. Kalian mengangkat suara lebih tinggi daripada suara Nabi SAW di hadapannya atau di sisi kuburannya. Lalu kalian memanggil beliau dengan panggilan-panggilan yang tidak terhormat, maka akan terhapuslah amalan kalian, lalu kalian tidak menyadarinya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jika saja mengangkat suara di sisi beliau karena tidak berlaku adab, tidak etika kepada beliau, tidak etis kepada beliau, itu akan bisa terhapus seluruh amalan, bagaimana lagi orang yang merasa hukumnya, aturannya lebih baik daripada aturan Nabi SAW, atau orang yang sengaja menertawai dan mengejek Nabi kita SAW atau ajaran yang beliau ajarkan kepada umatnya. Apakah model orang seperti itu tidak lebih pantas untuk terhapus seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukannya? Waliyadzubillah.